yang mana pembentukan AUKUS melahirkan kegusaran kerana ia berpotensi mengganggu gugat keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, masih panas soal AUKUS. Di mata ASEAN sepertinya AUKUS adalah suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kawasan bos. Karena AUKUS sendiri terdiri dari 3 negara anti-China, di mana tujuan berdirinya memang untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok terutama di Laut China Selatan. Nah, terkait hal ini, Malaysia pun kembali buka suara bos, dan kini meminta agar negara-negara ASEAN kompak dalam menyikapi hadirnya aliansi baru 3 negara AUKUS ini. Oke, sepertinya makin panas saja nih bos. Pertanyaannya, apakah nanti ASEAN akan berpihak, netral, atau malah menentang kehadiran AUKUS? Setelah ini, kita bahas bos. Kemudian berita kedua datang dari jet tempur Indonesia yang baru-baru ini dikatakan berhadapan dengan jet tempur Singapura di langit Sumatera. Nah, ada apakah gerangan? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Oke, yang pertama dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Salah satunya CNN Indonesia mewartakan bahwa kini negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia, telah menghimbau agar negara-negara di Asia Tenggara kompak untuk menanggapi kemitraan keamanan 3 negara AUKUS yang terjalin antara Australia, Amerika, dan juga Inggris. Di mana salah satu proyek AUKUS ini adalah rencana pembuatan kapal selam tenaga nuklir di Australia dengan bantuan Inggris dan Amerika. Nah, Menteri Pertahanan Malaysia yaitu Bapak Hisamuddin Hussein pun menyampaikan pada hari Selasa 12 Oktober kemarin bahwa pada bulan depan ia akan menjadwalkan pertemuannya dengan perwakilan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN untuk membahas dan menentukan sikap soal proyek AUKUS. Nah, cukup menarik nih bos. Karena faktanya, suara ASEAN terhadap AUKUS saat ini pun berbeda-beda alias terbelah bos. Ada yang khawatir dengan kehadiran AUKUS seperti Indonesia dan Malaysia, tapi ada juga yang mendukung bos, seperti Filipina dan Singapura. Menhan Malaysia pun mengatakan bahwa permainan akhir kami atau tujuan maksudnya bos, seperti biasa adalah memastikan stabilitas kawasan, terlepas dari keseimbangan kekuatan antara Amerika atau China, ujar beliau kepada Reuters. Pemahaman di ASEAN pun akan membantu kita dalam menghadapi 2 kekuatan besar ini. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimanakah seharusnya suara ASEAN dalam menyikapi kehadiran aliansi AUKUS ini di Laut China Selatan, bos? Apakah mendukung, netral, atau malah menentang? Atau malah seharusnya menurut kalian ASEAN bersatu membentuk fakta pertahanan baru untuk melindungi Laut China Selatan? Lautnya ASEAN tuh, bos. Silahkan kalian cocot-bacot di kolom komentar. Oke, berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari jet tempur TNI yang berhadapan dengan 5 jet tempur Singapura di langit Sumatera. Diwartakan oleh Viva Militer, ia mengutip dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, diketahui bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Udara kedatangan 5 jet tempur F-16 Angkatan Udara Singapura yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Singapura yaitu Mayor Jenderal Kelvin Kong Bon Leong. Tak main-main bos. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara yaitu Marsekal TNI Fajar Prasetyo pun juga memimpin penerbangan formasi jet tempur F-16 dari Skadron Udara 16 di Lanut Rusmin Nurjadin. Nah, tapi jangan tegang dulu bos. Soalnya, berhadapannya jet-jet tempur antar 2 negara ini ternyata adalah bagian dari pertemuan di udara atau istilah bekennya Meet in the Air antara pimpinan Angkatan Udara kedua negara Singapura-Indonesia. Dengan jet-jet tempur andalannya, kedua pimpinan Angkatan Udara pun berbincang hangat dengan sistem komunikasi di balik kokpit pesawat masing-masing bos. Mereka pun saling menyapa dan berbincang hangat di atas langit biru dan mengungkap rasa senang atas 40 tahun hubungan kerjasama yang baik antar Angkatan Udara Singapura dan TNI AU. Dan bahkan tak cuma berbincang di udara bos. 9 unit jet tempur F-16 itu juga melakukan formasi mata panah atau Arrowhead Formation
di atas ketinggian 10.000 kaki atau sekitar 3.048 meter di atas permukaan laut. Mantap, mantap Jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.